Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, MJ Mahfuz. Kali ini saya akan mencoba sedikit mereview, bukan review ya, preview ya kayaknya, pre-review. Review singkat yaitu Redmi 9. Ini handphone yang sedang lagi booming banget. Kenapa booming? Karena dengan apa yang ditawarkan dan harganya itu benar-benar luar biasa. Handphone ini barunya untuk yang RAM 464 itu nggak sampai 2 juta. Harga resminya itu adalah 1.949.000 gitu. Waktu pas flash sale ya. Pas flash sale segitu harganya. Tapi banyak juga di pasaran sana untuk toko offline yang jualnya di atas 2 juta ya. Cuman untuk harga resminya ini smartphone ada di bawah 2 juta rupiah alias 1 jutaan aja. Dan apa sih yang didapat dari Redmi 9 ini? Ini saya hanya pre-review. Jadi saya mau jelasin di kotaknya dulu, mau ngebahas apa yang kita dapat di dari segi desain kotaknya. Ya seperti kebanyakan handphone Redmi yang lain, begini. Di sini ada tulisan Redmi 9 di atas polos. Di belakangnya hanya menerangkan beberapa fitur andalannya, yaitu ada 13 megapiksel quad AI kamera ya. Jadi dia punya 4 kamera. Lalu ada juga 5020 mAh battery dan layarnya juga 6,53 inci full HD Plus ya. Handphone ini udah full HD Plus, sedangkan di rentan harga segini semuanya rata-rata masih HD Plus aja 720p. Tapi Redmi 9 menawarkan yaitu 1020p, 1080p full HD Plus. Dan dia pakai prosesor baru dari MediaTek yaitu Helio G80. Oke, teman-teman. Nah, kita buka isi kotaknya. Seperti biasa, seperti kebanyakan smartphone Redmi yang lain, ya begini aja, nggak ada apa-apa. Ini ada SIM ejectornya. Ini casing bawaannya saya nggak pakai ya. Saya pakai casing nanti saya kasih tahu. Warna hitam autofocus yang murah-murah aja. Ini masih bening, casing bawaannya masih bening. Oke teman-teman, itu aja di dalam kotaknya. Terus chargernya ini kita lihat ya, masih 10 watt 5 volt 2 ampere. Sebenarnya smartphone ini udah mendukung quick charge ya, mendukung quick charge 18 watt, tapi di sini nggak disertakan dalam pembeliannya, harus beli lagi chargernya. Aduh, ya sudahlah, mau gimana lagi, harganya aja di bawah 2 juta alias hanya 1 jutaan saja. Ini sudah USB Type-C, nice. Yuk kita singkirin dulu. Ini kamu ngapain tidur di sini? Oke, ini adalah smartphone-nya. Tada! Kalian bisa lihat ya, kita buka dulu casingnya yang saya bilang tadi nih, casing murah-murah ini. Ini yang warna hijau ya, warna hijau. Warna hijau tuh apa ya namanya ya di sini? Green Forest. Ocean Green. Ocean Green, ini yang warna hijau.
warna hijaunya unik dari desainnya sendiri. Yang pertama kita nilai desainnya ya, desain smartphone-nya. Untuk tahun 2020 ini ya terbilang oke lah, karena banyak banget smartphone dengan desain yang sama, smartphone yang desainnya ya mirip-mirip, brand ini dengan brand itu mirip begitulah. Tapi Redmi 9 ini berani tampil beda. Kalian bisa lihat ini bahannya, ini kalau di kamera nggak kelihatan ya, ini ada seperti garis yang melingkar begini terus begitu, garis yang seolah-olah lingkaran di tengah ini adalah titik pusatnya begitu. Dan garis ini bertekstur, jadi kalau dipegang enak dan nggak licin gitu ya, nggak licin. Lalu di tengah kameranya ini adalah tekstur halusnya gitu, dia melingkar begini, teksturnya halus. Coba bayangin di smartphone mana yang ada begini, yang ada lingkaran halus begini? Kayaknya cuma Redmi 9 gitu. Cuman kalau yang kameranya melingkar ya udah banyak, yang kameranya kayak gini aja ada gitu, yaitu Redmi Note 8 Pro. Sampai banyak yang bilang desain kameranya mirip banget sama Redmi Note 8 Pro. Ya, karena dia begini, lalu ada fingerprintnya di sini. Oke, untuk dari segi desain belakangnya oke, warnanya juga dia gradasi. Di sini dia hijaunya agak muda, di sini agak gelap. Jadi kesannya oke banget gitu. Oke, lalu di samping-sampingnya ya seperti biasa, hanya ada tombol volume dan volume up and down dan tombol power. Di sebelah sini ada SIM ejector. Lalu di atas kita ada mic noise cancelling, dan ada ini adalah infrared blaster yang di HP lain itu nggak ada, tapi di HP Xiaomi, di HP Redmi itu pasti ada. Ada juga sih yang nggak ada, tapi kebanyakan ada. Nice. Untuk di bawahnya itu kita dapat speaker. Ya, speakernya sih lumayan oke ya, cukup keras suaranya, kenceng banget. Cuman bassnya agak kurang. Cuman bassnya aja sih yang agak kurang. Cuman ya kebanyakan cuman ini. Oke, jadi USB-nya sudah model C atau Type C. Di sini kita dapat mic lagi, mic utama, dan ini adalah jack 3,5 mm. Kita masih dapat. Oke, untuk dimensinya HP ini tebel. Kenapa? Karena baterainya yang besar, yaitu 5020 mAh. Nah, ini. Oke. Dari segi layar dia sudah Full HD Plus. Kita bisa lihat Full HD Plus. Untuk RAM ini RAM-nya 4, internalnya 64 GB. Oke, teman-teman. Coba kita lihat skor AnTuTu-nya ya untuk handphone ini. Oke. Di smartphone saya Redmi 9 mendapatkan skor AnTuTu 195.276. Jadi lumayan, bukan lumayan, ya cukup oke lah untuk smartphone di harga 1 jutaan. Benar-benar cukup kenceng ya. Kalau kita lihat dari skor AnTuTu ini, dia bisa mengalahkan Helio G70 dan Snapdragon 665 seperti itu. Cuman gimana kenyataannya di harian itu tergantung pemakaian. Oke, teman-teman, sekarang ini adalah saya mau ngetes di gamenya. Saya di sini ada game PES 2020, Aspal 9, COD Mobile sama PUBG Mobile. Sekarang saya mau
atas aspalnya dulu ya. Tadi detail-detailnya sih bagus ya, detail mobilnya, stop mesinnya, detail-detail mobilnya itu loh, grafiknya itu kayak beneran. Ini apa namanya, dari cahaya-cahaya pantulannya, mengkilatnya gitu, beneran. Detail belakangnya, emblemnya keren sih. Coba kita langsung main aja, coba selanjutnya. Oke, nah, oke, kita main di San Francisco City Dash. Suaranya kecilin dikit. Ayo kita main. Dari sini sih kelihatan sih ya grafiknya. Belum kelihatan kalau ada patah-patah. Nah, di sini ada. Belum skip. Sedikit. Patah-patah sedikit. Efeknya sih bagus ya. Wah, skillnya aja yang jelek nih. Tapi sejauh ini oke sih, gamenya oke banget. Gamenya oke, nggak ada masalah. Maksudnya masih asik gitu, masih fine aja untuk dimainin, masih enak, enak banget mainnya di HP ini. Ya. Untuk game aspalnya menurut saya masih enak, udah enak banget gitu. Coba kita lihat berapa FPS-nya di sini. Dia di 30 FPS ya. Di 30 FPS, 31 FPS ya, cenderung stabil di situ. Oke, sekarang coba nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke. Tadi game aspalnya sudah, sekarang kita coba main COD, COD Mobile Garena. Udah kayak PS ya, kalau game-game handphone zaman sekarang nih. Dan makin kesini makin butuh grafik yang tinggi. Nah, makanya makin kesini smartphone pada ini apa namanya, pada berburu smartphone dengan spek-spek tinggi gitu. Aman, nggak ada yang nyamak. Oke. Ini ngapain? Yo. Grafiknya kok kayak gini. Aduh, gak keren, gak keren. Ini saya gak bisa main apa gimana sih? Oke. Coba ya, gyronya nggak bisa nih di sini, di PUBG mau tes gyro. Ini kita cek di sini berapa FPS ya, mau nggak keluar sampai 60 FPS turun lagi. Sebenarnya ini settingannya apa, gimana ya settingannya ya. Settingnya kok agak tumbuh lagi. Wah, ini sih awal ya kayak gini sih.
Sniper. Oke, siap. Jadi sniper kita amatiran nih. Baru banget lagi main ini. Main game di apa namanya? Di HP. Udah lama. Oke. Apaan tuh? Menang, kok tau tuh menang aja. Tuh menang. Ntar kita mau lihat grafiknya sebenarnya bisa sampai apa sih di Redmi 9 ini. Oke, teman-teman. Ternyata di sini grafiknya cuman bisa sampai medium ya, frame rate-nya itu high. Jadi maksimal ya grafik di Redmi 9 ini medium kualitas grafiknya, frame rate-nya high. Itu aja efek bayangan. Boleh, oke. Yang lainnya ini nggak bisa, cuman realistis saja. Terus atur layarnya nggak bisa juga, cuman ini doang bisanya. Oke, nggak apa-apa, cepat. Kita save kali ya. Oke. Coba kita mainin di frame rate high. Oke. Jadi lebih keren dari tadi. Dari yang tadi lebih keren. Gambar-gambarnya, detailnya, tapi enggak. Tapi lumayan sih, detailnya lumayan. Detailnya lumayan detail. Kita jadi sniper di sini. Tapi masih oke banget mainnya, masih enak banget. Nembakin siapa kali ya? mati deh. Aduh, dasar nggak bisa main. Ini yang ngetes kok nggak bisa main. Jadi intinya gitu dah. Di game COD main pakai HP ini masih enak banget karena dia frame rate-nya bisa sampai medium. High, frame rate high, grafiknya bisa medium, lumayan oke banget untuk HP 1 jutaan di Redmi 9 ini. Oke, kita lanjut ke game ketiga aja. Oke, teman-teman semua, ini sudah masuk di game PUBG Mobile. Di game PUBG ini kita mau lihat settingnya dulu, setting grafiknya ya. Grafik, di setting grafiknya ini dia bisa sampai smooth ultra ya, belum bisa sampai smooth extreme. Dia balance nya juga balance ultra. HD nya dia bisa sampai HD high, dia belum bisa HDR. Dia maksimal di HD high. Coba kita lihat di HD high ya, dia bisa sampai kayak gimana mainnya ya. Ini kita enable aja. Oke, kalau full sudah pilihannya, ini kita enable aja semua. Tapi juga jadinya kayak gimana? Kita main di HD high, oke? Kita langsung aja. Kalau di sini dia bisa sampai 46 fps. Kalau lagi diem begini nggak ada grafik gerak ya, turun dia 31 fps gitu. Ini game yang luar biasa. Kita mau kemana nih? Loncat lah. Kalau di sini berapa fps? 30 fps juga. Kita mau coba grafiknya, ini lumayan sih.
Oke, dikasih tahu nih. Karena baru pertama kali juga main-main begini. Udah lama nggak main game di handphone. Udah sekitar 4 tahunan. Terakhir sebelum nikah. Ini kita mau nyoba lagi. Sebenarnya nyobanya juga ya, cuman pengen tahu aja sih game yang dimainin anak-anak zaman sekarang. Tapi ya stabil di 31 FPS ya. Frame rate-nya. Kita mau coba. Coba kita kemana ya? Gak punya senjata, gak punya apa-apa. Detailnya lumayan oke. Tuh, lihat tuh. Color-nya. Detailnya lumayan bagus. Kalau lagi sepi kayak gini sih stabil, enak mainnya. Ini kemana ya mainnya? Aduh, gak ngerti ya. Ajarin dong. Gak ada orang di sini. Tempatnya sepi. Toto ada orang. Di mana tuh? Ayo deh. Intinya gamenya gimana ya, jadi kasihkan karena udah lama gak main dan belum ngerti cara mainnya. Intinya sih kalau dilihat dari gambarnya nih, grafiknya, detailnya sih lumayan bagus ya untuk di HD nya untuk di HD high nya lumayan bagus detailnya mungkin, tapi sebaiknya disaranin main di smooth ultra aja. Oke teman-teman, segitu dulu untuk pengujian gamenya di Redmi 9 ini. Oke teman-teman, coba nanti saya lanjut aja ke kamera aja, gimana untuk perekaman kamera depan dan belakang dan hasil foto selfie dan hasil foto kamera belakangnya. Oke, kita langsung aja lihat yuk. Teman-teman, ini adalah hasil perekaman untuk video hasil perekaman kamera depan untuk Xiaomi Redmi 9. Bagaimana menurut kalian suaranya, mic-nya, dan ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang lensa wide dari Redmi 9. Kalian bisa lihat ini hasilnya untuk lensa wide-nya. Oke, ini untuk lensa ultra wide-nya dia bagaimana hasil perekamannya, kalian bisa lihat sendiri untuk hasil perekaman di lensa ultra wide-nya. Silakan kalian nilai. Oke, teman-teman semua, ini adalah hasil perekaman untuk low light-nya di malam hari untuk smartphone Redmi 9. Kalian bisa lihat kadang gelap, terang, bagaimana tergantung cahaya, sumber cahayanya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana mic-nya dan pencahayaannya di malam hari. Oke, sekarang saya akan switch ke kamera belakang. Oke teman-teman semua, ini adalah hasil perekaman untuk kamera utama di Redmi 9. Kalian bisa lihat di sini untuk low light-nya ya biasa aja, bahkan kayaknya kurang. Jangan berharap banyak untuk kondisi low light-nya. Oke, sekarang saya coba switch ke kamera ultra wide. Oke, ini adalah untuk perekaman di kamera ultra wide-nya. Bisa kalian lihat untuk kondisi low light-nya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri gimana
dan sepertinya memang karena tidak ada stabilisasinya, jadi ya kurang begitu baik. Ini untuk hasil perekamannya, kalian bisa lihat ya, kan bisa nilai sendiri. Oke. Oke teman-teman, itu tadi hasil perekaman video kamera depan dan belakangnya, dan sedikit foto-foto, hasil foto-fotonya ya. Sekarang ke daya tahan baterai ya. Oke teman-teman semua, bisa dilihat di statistik konsumsi baterai untuk daya tahan baterainya, yaitu 14 jam 19 menit 48 detik sejak terakhir kali diisi daya full 100%, dan masih menyisakan baterai 52%. Di sini terhitung masih ada 22 jam 37 menit waktu untuk dia bisa menyala. Tapi mungkin dipengaruhi oleh pemakaian ya. Kalau pemakaiannya berat mungkin bisa lebih cepat habis. Kalau ringan-ringan saja untuk sosmed, scroll sosmed aja, mungkin bisa tahan sampai 2 harian gitu ya. Gitu teman-teman kira-kira. Sampai 2 hari. Jadi smartphone ini benar-benar oke, baterainya awet. Ini awet. Awet banget. RAM-nya juga mumpuni. Dia pakai 4GB, internal 64. Sebenarnya kalau ada yang lebih tinggi RAM dan internalnya bisa sih milih yang itu, cuman karena nggak ada stoknya atau nggak dibuat sama Xiaomi, sama Redmi, jadi ya udah. Oke, abis itu apa lagi ya? Baterai udah, mungkin conclusion aja ya, karena ini hanya sedikit review aja. Untuk kalian yang punya budget di bawah 2 juta, kalian bisa ambil smartphone ini, karena smartphone ini untuk kameranya juga cukup baik, bagus, baterainya juga awet, dan performanya juga lumayan kenceng. Jadi kalian bisa untuk pilih smartphone ini kalau kalian punya budget yaitu di bawah 2 juta. Oh ya, ingat layarnya juga sudah full HD plus, sedangkan kompetitornya di harga segitu masih menggunakan HD plus aja. Itu adalah bisa jadi deal breaker kalian untuk beli smartphone ini karena yang lain belum pakai full HD plus. Itu teman-teman semua, kalau saya sangat merekomendasikan smartphone ini untuk kalian beli karena harganya murah, performanya kebut, kameranya cukup oke, baterainya awet, apalagi ya tinggal terserah kalian, pilihan semua ada di kalian. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, pre-review ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh dunia, ke teman-teman kalian semua kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tombol lonceng ya, subscribe-nya gratis loh. Oke teman-teman, tetap dukung channel ini. Channel ini memang belum sampai 1000 subscriber, tapi saya terus konsisten untuk tetap berkarya. Jadi tolong bantu, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.